Assalamualaikum semuanya. Hari ini saya sudah memutuskan untuk tetap mudik. Mohon maaf buat pemerintah yang sudah menghimbau supaya saya tidak mudik, tapi dengan kondisi saya seperti ini sudah nggak kerja sama sekali, jadi saya memutuskan untuk mudik. Karena sudah saya pikir-pikir ini karena istri juga mau lahiran, jadi terpaksa banget saya pulang kampung. Karena mengingat di sini mau periksa USG, mau apapun itu sudah susah, di klinik-klinik itu nggak ada yang namanya dokternya, jadi susah. Sedangkan saya kalau misalkan di sini, saya sendiri di daerah Tangerang Selatan, saya mau periksa ke rumah sakit, itu saya nggak berani, takutnya malah kena virus, karena orang hamil itu kan katanya rawan ya, rentan terhadap virus, jadi lebih baik saya berjaga-jaga, hati-hati. Nah, untuk saat ini tarif travel itu naik ya. Jadi saya memaklumi itu karena namanya biasanya travel isinya sekitar 20 orang, sekarang cuman diisi cuman 10 orang, jadi cuman 50%. Nah, di situ jadi wajar saja kalau misalkan bayarnya itu dua kali lipat. Ya, mudah-mudahan doakan kami selamat sampai tujuan, sampai rumah. Dan insya Allah saya selalu diam di rumah. Saya sayang keluarga, saya sayang kalian semua. Saya tidak akan membawa virus ke kampung ya. Jadi pulang kampung tuh belum tentu membawa virus. Itu tergantung diri kita sendiri. Jaga, kalau bisa jangan mudik. Cuman karena saya sudah kepepet banget, otak saya udah mulai rada-rada ya. Jadi saya putuskan untuk mudik. Karena melahirkan di sini tanpa bantuan orang tua tuh saya belum bisa, jadi saya memutuskan mudik. Oh, pakai masker. Saya juga pakai masker semuanya lengkap. Menggunakan lengan panjang semua, anak istri saya, dan ya pokoknya mudah-mudahan kami selamat sampai tujuan dan tidak menularkan virus. Insya Allah aman, jadi kalian gak usah khawatir, saya akan jaga, saya akan isolasi diri di rumah selama 14 hari. Buat kalian yang pengen mengikuti perjalanan kami, silahkan ikuti terus video ini. Alhamdulillah sekarang sudah jam 5 pagi dan kita di sini sudah sampai di Desa Paningeran. Ini kampung saya, guys. Dan di sini sedang diadakan pendataan ya dan sterilisasi ya, pokoknya biar steril aja dan mudah-mudahan enggak bawa virus ya, guys.
Assalamualaikum semuanya. Nah, di sini saya sudah berada di kampung halaman. Karena kemarin saya sudah mudik dan alhamdulillah perjalanannya lancar jaya ya. Nah, di sini saya cuman pengen apa ya? Jadi kalau misalkan kalian tuh yang terpaksa mudik, seharusnya kalian juga harus sadar, kalian harus ngurung diri di rumah. Jadi kalian harus benar-benar sadar dan bisa saling menjaga ya. Jadi yang di kampungnya bisa menjaga perasaan kita, nah kita di sini juga harus sadar gimana cara menyikapi orang-orang yang di kampung itu, karena ya jelas saja mereka juga takut ya, karena kan kita ini kan dari perantauan ya. Walaupun di perantauan tuh kita merasa sudah diam di rumah terus ya, tapi namanya kita sudah sampai di daerah. Jadi alhamdulillah di daerah sini, alhamdulillah tepatnya di Paninggaran itu sudah ada pendataan. Jadi setiap orang pulang kampung itu cuci tangan, terus didata nama, terus tinggalnya di mana, di daerah mana, terus asalnya tuh dari domisili mana, saya bekerjanya sebagai apa, itu datanya lengkap termasuk sampai nomor telepon. Nah, setelah saya pulang kampung ini saya langsung diam saja di rumah. Tapi yang saya lihat sih pas waktu saya di perjalanan menuju ke rumah itu hampir rata-rata setiap gang, setiap RT itu sudah ditutup semua. Cuman mungkin karena saya masih pagi datang ke kampungnya masih pagi, jadi tidak ada yang jagain portalnya ya. Jadi kalau jalan sudah ditutup, seharusnya kalau pengen lebih aman ada minimal 4-5 orang untuk berjaga-jaga, dan di situ disediakan sabun dan buat cuci tangannya ya. Itu akan lebih membantu dan lebih memperketat lagi. Nah, buat kalian yang sama seperti saya terpaksa harus mudik karena di sana sudah nggak ada kerjaan, apalagi kalau saya sendiri ditambah istri yang mau melahirkan ya. Jadi karena kalau melahirkan di perantauan itu susah, bin ribet ya, pokoknya nggak ada orang tua yang bantu, maka saya putuskan untuk mudik. Dan hari ini alhamdulillah sudah sampai. Tapi di situ saya sadar diri, saya tidak keluar rumah untuk sementara ini, dan saya selalu jaga jarak. Ya intinya saling, kita harus saling menjaga, kita harus sadar diri. Jangan mentang-mentang kita sehat ya. Ya alhamdulillah saya sehat. Tadi dicek waktu pendataan, dicek suhu badannya 36,6 kalau nggak salah, 36/6 apa berapa itu tadi, saya lupa. Alhamdulillah aman sih. Pokoknya gitu aja buat kalau misalkan pengen lebih aman untuk menjaga penyebaran virus ini. Jadi ya misalkan jalannya ditutup, seharusnya ada yang jagain tuh. Jadi kalau misalkan ada yang jagain kan lebih aman ya. Jadi mereka datang dari mana, kita nyain dulu, suruh cuci tangan, misalkan mau masuk ke gang apa, RT apa gitu. Mungkin itu lebih mantep. Terus pokoknya itu aja, mudah-mudahan ya kita semua diberi kesehatan. Apalagi sebentar lagi kita menuju bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan lah setelah ini mudah-mudahan si virus itu cepat-cepat pergi. Ya wes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.